Alhamdulillah hari ini kami kedatangan tamu keluarga besar dari Majelis Ulama Indonesia, Robithoh Alawiyah. Alhamdulillah kita tadi bertemu dengan beliau, Kiai Khodril Nafis sama Kiai Arif, ya, pertemuan yang sangat bermanfaat. Ya, kita silaturahim dan bincang-bincang soal keumatan, bagaimana kita bisa membangun ukhuwah lebih erat dan bagaimana kita bisa mempercepat dan bisa memaksimalkan dakwah kita. Tentu masukan, diskusi dengan beliau bisa menambah wawasan dan bisa memberi maksimal untuk dakwah kita. Tentunya harapan kita, Robithoh Alawiyah akan terus bisa berhubungan dengan organisasi-organisasi Islam yang lainnya dan insya Allah akan lebih meningkatkan kualitas dan manfaat daripada Robithoh ini untuk kepentingan umat Islam. Bikudratillah, insya Allah. Insyaallah Kiai Syukron adalah salah satu orang tua kita, ya, yang selain beliau adalah seorang kiai ulama panutan, beliau punya pengalaman dalam berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Beliau dengan tawaduknya ingin bertemu dengan al-fakir, mau datang, maka al-fakir menyatakan kita yang akan datang ke sana. Itu adalah satu tarbiyah, ya, satu pendidikan kepada kita. Begitulah orang harus peduli kepada yang muda, dan yang muda harus sadar ketika tawadhu sudah ditampakkan oleh orang tua, itu berarti pelajaran bagi kita bagaimana cara kita menghargai orang tua. Masya Allah, banyak sekali bimbingan-bimbingan beliau yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan insya Allah beliau panjang umur, sehat afiat, dan kita bisa menjalankan bimbingan beliau tadi. Ya, kita jangan menjadi Ka'bah yang cukup untuk diziarahi, tapi tidak pernah berziarah kita umat Islam satu sama lain. Mereka datang kepada kami, kami datang kepada mereka, dan insya Allah itu akan kita jadikan satu kebiasaan adat, ya, untuk kita turun ke bawah turbah, ya, datang kepada mereka. Bukan hanya sekedar menerima laporan, tapi kita juga bisa mensupport kepada mereka dan mendengarkan daripada keluhan mereka. Itu yang harus kita lakukan. Insya Allah kita akan pada setiap daerah kita akan sempatkan untuk kita datang kepada cabang dan wilayah Robithoh Alawiyah. Insya Allah begitu, ya.